17 hari bulan ini kita melancarkan satu op kesedaran, yang mana op ini adalah operasi menjurus ke arah penjualan sokol jeruk ataupun buah-buah makanan ringan yang menjual di kawasan Simpang 4 Lampu Isyarat. Operasi ini telah diketuai oleh DSP Nazri selaku Ketua Bahagian Siasatan Trafik dan Penguasaan Trafik IPD Serdang. Mereka bersama pegawai dan anggotanya telah melakukan di dua lokasi. Lokasi yang pertama adalah di Simpang 4 Traffic Light, iaitu lampu isyarat di Lestari Perdana Seri Kembangan. Yang mana satu tempat lagi adalah di persimpangan lampu isyarat berhampiran dengan Masjid Kinrara. Tujuan kita melakukan operasi ini, sebab tu saya beritahu tadi, adalah ops kesedaran mereka yang menjual. Kita sedar pada masa ini bahawa dalam musim PKP adalah sukar untuk mendapatkan pekerjaan, adalah sukar untuk mencari pendapatan. Jadi mereka ini menjual. Mereka tidak melakukan sebarang kejadian apa kesalahan jenayah. Namun mereka juga telah melakukan kesalahan di bawah Peraturan Lalu Lintas 1999. Di bawah peraturan ini ternyata bahawa dalam 10A bracket 1 kerana kesalahan menjual barang-barang apa tadi ni, buah-buahan ini di tepi jalan. Juga 10A2 keadaan lalu lintas ini adalah kesalahan membeli. Jangan sangka bahawa membeli pun tak salah, tapi membeli juga adalah salah kerana ia obstruct di apa namanya, flow of traffic. Kesalahan ini juga boleh kita compound saman.